Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nanda Pratiwi dari kelas SI2K NIM 2022-0453 dan dosen pengampu Ibu Dewi Maharani M.Kom. Di sini saya akan menampilkan hasil desain web yang saya buat. Di sini ada bab pertama, yaitu bab 1 adalah persiapan. Persiapannya, saya di sini sudah mendownload aplikasi Sublime Text. Ini adalah aplikasinya. Aplikasi Sublime Text. Ini adalah bentuk webnya, bentuk tag-tagnya. Bab kedua itu adalah pengenalan HTML. Apa itu HTML? Ini adalah contoh-contoh tag-tag HTML. Ini contohnya. Ini coba contoh tag HTML. Bab ketiga itu adalah pembuatan gambar. Ini adalah contoh tag pembuatan gambar. Ini adalah contoh tag pembuatan gambar di dalam icon pulsa. Ini di dalam data kuota eksis, dan ini juga contoh tag-tag pembuatan gambar. Ini adalah juga, ini juga contoh tag pembuatan gambar image src image logo png. Saya menggunakan jenis gambar yang PNG. Selanjutnya adalah pembuatan link di bab keempat. Dia adalah pembuatan link. Ini contoh link-link yang saya buat. Caranya, ini adalah contoh linknya juga. Dan ini adalah hasilnya. Ini hasilnya, hasil dari link tersebut. Terus kita masuk ke link login. Ini login, dan ini password dan link sebagainya. Yang tadi pembuatan gambar, ini adalah hasil dari gambar tersebut. Ini ada backgroundnya. Kemudian ini tadi ada di icon pulsa, ini adalah gambar di tag pulsa, ini ada di kuota eksis, ini adalah gambarnya, ini gambarnya, ini juga tampilan gambar tersebut.
Selanjutnya adalah bab 5 yaitu heading atau penjudulan. Inilah adalah ini contoh headingnya. Ada quote atau konsep atau penjudulan. Di sini saya contohnya juga di heading nomor 2. Daftar operator data internet. Heading kedua, semakin besar tulisannya, semakin rendah juga headingnya. Contoh, ini adalah contohannya. Operator data internet. Dan ini adalah tag heading pertama atau H1. Ini segera dapatkan informasi paket data internet terbaru di sini. Ini adalah contoh hasilnya. Ini adalah contoh tag daftar atau listnya. Ini adalah tag UL atau under list. Di sini ada LI atau dan ini adalah list item. Contohnya A class activity class index HTML form. Ini adalah contoh tag list itemnya atau LI. Ini ada home, riwayat transaksi, masuk dan mendaftar. Ini adalah hasilnya. Ini tadi ada home, riwayat transaksi. Ini adalah riwayat transaksi tersebut. Kemudian ada harga, ada list item masuk dan list item mendaftar. Jelaskan aja di sini. Kemudian bab 7. Di bab 7 itu adalah memahami tag div atau division. Situ ada header, context, cdebug dan footbar. Tadi di tag div itu ada header. Header adalah bagian kepala website yang berisi logo website, nama website, slogan website, menu website, dan lain-lain. Ini adalah contoh tag header. Hasil dari header bagian kepala website berisikan logo, ini logonya, contohnya untuk
logonya. Kemudian konten, berisikan website itu sendiri. Jika website berupa blog, maka kontennya berisi postingan terbaru atau informasi lainnya. Ini adalah informasinya. Bisa kita baca di bawah informasinya ini, seperti contohnya ada operator data internet, di sini saya menjual pulsa, kemudian saya menjual kartu paket data, contohnya kartu paket Axis, Smartfren, Telkomsel, Tri, dan XL. Di sini juga ada keterangan kuota. Di sini juga ada keterangan kuota lainnya. Ini adalah kuota Axis-nya, keterangannya sudah ada di tercantum di situ. Ini adalah kuota Smartfren, kuota Telkomsel sudah ada tercantum di situ. Tri dan kuota XL lainnya. Yang ketiga itu ada sidebar. Sidebar itu biasanya berada di samping konten dan biasanya berisi iklan, kategori, artikel, dan widget atau hiasan situs lainnya. Ini contohnya kayak ini. Ini contohnya. Kemudian itu adalah footer atau biasanya disebut bagian kaki dari website yang pada umumnya diisi dengan tag website tersebut. Misalnya ini contohnya. Ini contohnya nih. Ini adalah kaki dari website tersebut atau footer. Di sini nih, sini ada alamat saya, alamat penjual paket, alamat paketnya. Di sini tercantum saya. Nih ada email, nomor telepon, foto bar tuh ini dia yang paling penting. Ini ya foto bar. Ini copyright 2021 Nada Data Internet Arek. Ini adalah foto barnya. Footer. Ini adalah footernya. Di tag diffusion itu juga berisikan tag ID atau class. Di sini saya pakai tag ID, ini bodinya, ini diffusion saya memakai tag ID dan memakai class. Ini adalah contoh coding tersebut. Ini. Ini adalah contoh coding tag diffusion ID dan class. Ini. Class. Coba. Ini tuh tunggu. Dan di bab ke-8 itu adalah pembuatan form. Ini adalah contoh tag pembuatan form. Ini adalah codingnya. Sini ada image logo, ini ada logonya juga. Ini formnya, selamat datang, silahkan mengizin untuk melanjutkan. Kita akan mengisi form tersebut dan isi. Ini adalah hasilnya. Kita akan mengisi nama terlebih dahulu. Contohnya Novia Nanda Pratiwi. Novia Nanda. Email.com. Dan selanjutnya. Masuk ke registrasi, kita valid, kemudian login, kita login, masuk ke kolom email dan password, silahkan bisa diisi seperti yang tadi. Ini
Ini adalah contoh pengisian kolom form. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan JavaScript. Saya membuat JavaScript di luar dari HTML. Ini adalah contoh coding dari JavaScript tersebut. Ini adalah contoh coding JavaScript buat memanggil Java yang di salin dengan Javanya. Ini adalah link Javanya buat pemanggilan JavaScriptnya. Ini scriptnya. JavaScript itu adalah program web yang berjalan di sisi klien atau browser. JavaScript biasa digunakan untuk memanipulasi elemen-elemen HTML dan menambahkan style secara otomatis atau lebih sederhananya membuat dokumen HTML menjadi lebih interaktif. Contoh ini ya, scriptnya. Kemudian ini adalah contoh pemanggilan Javanya. Ini juga contoh pemanggilan JavaScript-nya. Ini coding-codingnya nih. Context. Di kolom ini tadi, ini adalah penambahan JavaScript-nya. Expander. Ini adalah contoh coding dari JavaScript tersebut. JavaScript Login. Ini tutorial. Ini adalah coding JavaScript tutorial. JavaScript Login scriptnya, ini scriptnya tadi di sini nih. Ini Login. Ini tadi JavaScript. Ini JavaScript Login yang tadi nih adalah script buat Java Login. Sini ada selamat datang di login. Terima kasih nama sudah melakukan registrasi. Dokumen form, email, teks dan lain-lain. Thank you.
Demikian tampilan website saya. Lebih dan kurang saya minta mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.